Rendam 1000 gram cumi dalam setengah sendok teh air kapur sirih, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan air jeruk lemon, lalu diamkan selama 30 menit. Tiriskan dan lap kering cumi dengan tisu dapur, goreng hingga kering dan renyah. Campur semua bahan saus yang terdiri dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis, 2 siung bawang putih cincang halus, setengah sendok teh gula pasir, dan 25 ml air. Masak sambil diaduk hingga mengental, tambahkan cumi, aduk hingga terbalut. Taburkan 1 sendok teh wijen sangrai. Cumi goreng garing siap disajikan.